Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Arum dalam Biar Roh Kudus. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan ceria ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Arum mau menyampaikan tentang tema pertemuan kita hari ini, yaitu, jika seorang berdosa mendengarkan nasihatmu, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Yuk kita ulangi. Jika seorang berdosa mendengarkan nasihatmu, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya disiapkan Alkitabnya, supaya kita lebih siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, yuk kita mulai semuanya dengan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, sebelum kita memulai kegiatan biak hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena sampai pada hari ini, kami tetap Kau beri kesehatan dan senantiasa dalam lindungan-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu berdoa dan berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Online Gereja Roh Kudus Surabaya. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian selalu sehat dan selalu bersuka cita di dalam Kristus. Meskipun kita tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan di gereja, tidak bisa bernyanyi bersama di dalam gereja, tapi kita bisa mendengarkan dan belajar firman Tuhan di rumah saja melalui sekolah minggu ini. Sekarang adik-adik siapkan, mari kita membaca kitab suci dan belajar tentang Injil Tuhan yang ditulis oleh Matius. Sekarang buka kitab sucinya ya, Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Yang ke-16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia, ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini, akan terlepas juga di surga. Yang ke-19, dan lagi,
aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat yang ke-20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalian. Nah, setelah kita tadi membaca Injil Matius, kita berusaha mengerti arti dari ayat-ayat tersebut. Mari kita dengarkan renungannya. Bangga enggak punya Tuhan seperti Yesus? Senang enggak punya Tuhan seperti Yesus? Yesus luar biasa. Dalam sabdanya kali ini, apa nasihatnya? Nah, dalam sabdanya, Tuhan memberi petunjuk tentang menasihati saudara, sesama saudara. Nah, untuk menasihati, untuk menegur, itu memang pekerjaan yang tidak mudah. Sulit, adik-adik ya. Misalnya, kita ketemu ada teman yang salah, dan kita ingin menegur, ingin menunjukkan, kamu salah, tapi kita maju, mundur, berani enggak ya? Maju, mau mengingatkan, lakukan enggak ya? Kenapa? Karena kita kadang takut, kita dicap sok baik, sok suci. Tapi Tuhan Yesus memberi cara. Apa caranya? Satu, yang pertama, di ayat yang pertama, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Apa artinya ini adik-adik? Nah, kita misalnya ada teman yang berbuat salah, kita tidak langsung menuding, eh kamu salah. Tidak langsung menghakimi, apalagi disalahkan di depan banyak orang. Tentu saja teman itu lari dan pergi. Apa caranya? Di jalan yang pertama tadi, diajak duduk bersama empat mata, sendirian berdua. Kemudian kita tunjukkan, hey, kamu tadi enggak benar, tapi tidak di depan banyak orang. Nah, pastinya teman kita yang salah tadi berpikir, misalnya sudah diajak duduk bersama sendirian empat mata, masih tetap tidak mau atau masih tetap nekat melakukan kesalahannya, kita coba hadirkan satu atau dua orang kembali duduk, memberi petunjuk bahwa kamu tidak benar, tapi tidak sendirian, ada yang diajak menjadi saksi untuk bersama-sama mengingatkan kesalahannya. Yang kedua, yang ketiga, sudah duduk bersama, ada yang membantu menyelesaikan, membantu menunjukkan, tetapi masih tidak bisa, ya kita harus lakukan yang ketiga, apa? Dibawa kepada jemaat. Apa artinya jemaat? Jemaat itu kan banyak orang, tidak satu atau dua, tapi banyak orang. Artinya di sini adalah kita serahkan kepada gereja. Nah, gereja kita ada sarana atau sudah Tuhan tunjuk yaitu sebagai pemimpinnya untuk menjadi sarana pengampunan dosa dari Tuhan sendiri. Nah, itu kalau sudah tiga cara-cara sudah kita lakukan semua, kita antar, kemudian kita dekati, kita mau selamatkan tetapi masih tidak bisa. Satu yang penting, kita tidak boleh putus asa. Tetap mengajak dan mengajak, bisa saja dengan berdoa dan Tuhan sendiri yang bekerja kepada orang yang bersalah tadi untuk ditarik, diselamatkan. Ini adik-adik, Tuhan Yesus yang luar biasa selalu memberi teladan untuk bisa membawa keselamatan bagi orang lain. Thank you.
kita buat sama-sama ya. Ambil ujung yang sebelah dan ujung yang berseberangan. Lalu kita ikat masing-masing ujungnya. Setelah kedua ujungnya diikat, ini sudah jadi telinga kelincinya. Nah, sekarang kita buat kepala kelincinya. Bagian yang tersisa sampai menyentuh kepala kelincinya. Kemudian kita ikat. Nah, untuk bagian yang tersisa ini adalah badan dan kaki kelincinya. Kita ikat dulu bagian yang satu untuk membentuk kaki kelincinya. Setelah itu bagian yang satunya lagi. Keduanya sudah diikat, kita tekuk ke arah depan, ke arah kepala kelincinya untuk menjadi kaki kelincinya. Kemudian kita ikat. Nah, kelinci kita sudah jadi. Tinggal menempelkan mata dan hidung kelinci. Untuk kumisnya, teman-teman bisa motong dari pola ini. Kita potong untuk membentuk kumis kelincinya. Nah, jadinya seperti ini. Selamat mencoba. Ayatnya bisa ditulis di kartu ini dan dimasukkan tali pita diikat di badannya kelinci. Selamat berkreasi dan mencoba. Hai adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan ujian, berdoa, firman, dan kreativitas. Ya, tadi kreativitasnya apa? Membuat boneka kelinci yang telinganya besar dan panjang. Pesannya adik-adik supaya taat pada firman Tuhan dan mendengarkan nasihat orang tua. Ya, jika adik-adik ditegur atau dinasehati, adik-adik tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, karena itu untuk kebaikan adik-adik juga. Dan kalau ada teman adik-adik yang berbuat salah, adik-adik boleh tegur loh, ya, tapi menegurnya dengan sopan dan penuh kasih. Nah, adik-adik, setelah tadi kita beraktivitas, adik-adik nanti jangan lupa cuci tangan ya, terus pakai masker. Nah,
Jangan lupa jaga jarak juga ya. Nah, sampai jumpa di biak online minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan biak online ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya kegiatan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu di kemudian hari. Ajari dan bantu kami agar dapat menjadi anak yang baik dengan selalu mendengarkan nasihat dari Tua dan mau taat kepada-Mu. Tuhan, berkati kami semua, anak-anak-Mu, teman-teman, orang tua, dan kakak-kakak pembina semuanya, dengan kesehatan, semangat, dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu.